Pemkab Kuantan Singingi melakukan gotong royong ni dengan melakukan pengecatan arena Tribun Pacu Jalur. Betul Cik Tuan dan Puan. Hal ini dilakukan oleh seluruh daripada perangkat pemerintah kabupaten untuk mensukseskan event setiap tahunnya Cik Tuan dan Puan, salah satu Pacu Jalur. Ya, ni bulan ini ni Puan Mai ya, ya Pacu Jalur ni ya. Macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Tribun Arena Pacu Jalur Kamis pagi dipenuhi sejumlah aparatur sipil negara dari semua perangkat pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, di mana para ASN tersebut secara bersama-sama membersihkan gelanggang Arena Pacu Jalur yang akan digunakan untuk event tahunan Pacu Jalur Nasional. Selain membersihkan, juga dilakukan pengecatan berbagai warna sehingga nantinya gelanggang tersebut menjadi indah. Kegiatan ini merupakan swadaya para perangkat pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendukung perhelatan event Pacu Jalur. PLT Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi mengatakan ini membuktikan bahwa seluruhnya kompak dalam mensukseskan Pacu Jalur yang akan dihelat 21 hingga 25 Agustus mendatang. Ini sudah 16 ya, menghadapi event nasional Pacu Jalur. Insyaallah berlangsung di gelanggang kita ini. Direncanakan dimulai tanggal 20 sampai tanggal 25 ya, yang besar. Karenanya kita hari ini bergotong royong, hal-hal yang bisa kita royongkan kita akan swadaya. Artinya tidak harus semua diproyekkan. Kita mulai menunjukkan budaya kebersamaan, kegotong royongan. Suhardiman Ambi menambahkan kegiatan gotong royong juga sebagai salah satu persiapan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mempersiapkan jelang event Pacu Jalur. Devi Hendrawan melaporkan.